Yeeha! Ayo semua, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Ambil sepatu dan tasmu, karena kita akan berpetualang. Woohoo! Ayo semua, akan sangat menyenangkan hari ini. Aku harap kamu suka, karena aku sangat menyukainya. Woohoo! Carilah sepatu pacmu, kita akan keluar. Cari tas anti airmu, dan kita berangkat. Jangan terlalu banyak, tak perlu bawa sepeda. Yang akan kita lakukan, kita akan mendaki. Kita akan naik gunung jauh dari kota. Mendaki ke atas, lalu turun lagi. Jarak yang jauh akan kita tempuh, jauh dari rumah. Itulah yang kita suka. Oh, aku suka sekali mendaki. Melihat bukit, merasakan angin. Mendaki sangat bebas, bisa kemana saja. Hati-hati hilang arah, bawalah petamu. Dan kala kau mulai lelah, istirahat di tenda. Kita akan naik gunung jauh dari kota. Mendaki ke atas, lalu turun lagi. Jarak yang jauh akan kita tempuh, jauh dari rumah. Itulah yang kita suka. Mendaki dengan bebas. Mendaki gunung, gunung, gunung. Mendaki bukit, bukit, bukit. Kita akan naik gunung jauh dari kota. Mendaki ke atas, lalu turun lagi. Jarak yang jauh akan kita tempuh, jauh dari rumah. Tapi itulah yang kita suka. Semua, kalian sedang apa? Bosan sekali. Aku seharusnya pergi piknik hari ini. Tadinya aku mau main bola dengan teman-temanku. Kami ingin ke taman bermain. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita berburu harta karun? Apa itu? Pertama buat daftar barang yang harus kalian temukan. Masukkan ke dalam tas dan bawa kembali sebelum waktunya habis. Kalian bisa? Yeah. Oke. Ini daftar barang yang dicari. Ayo! Berburu harta karun harus cepat-cepat temukan. Kalian pergi lagi. Bersiap, ayo! Berburu harta karun harus cepat-cepat temukan. Berburu harta karun sangat menyenangkan. Aku temukan tisu di kamar mandi. Hari ini tisu dan sikat gigi. Di mana tempat rak tisu? Di dapur. Kami bersenang-senang di rumah.
pesta besar. Berburu harta karun, ayo cepat-cepat temukan. Berburu harta karun, sangat menyenangkan. Berburu harta karun, ayo cepat-cepat temukan. Hey guys, pernahkah kalian berpikir akan menjadi apa kalau besar nanti? Sering sekali. Mungkin satu atau dua kali. Ya, kan masih lama sekali kita besarnya. Tidak juga, kalian pasti akan terkejut betapa cepat waktu berlalu. Ya, coba kalian lihat berapa umurku dan Noah sekarang. Aku mau menunjukkan sesuatu yang kutemukan. Lihat ini. Aku jadi superhero. Kamu kan memang superhero.
mana kamu terakhir melihatnya? Kamu pasti akan menemukannya. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Beruangku hilang. Ku sudah cari di mana-mana, tapi tak ketemu. Coba cari di kamar ayah, ibu, atau di kamar mandi. Mungkin ada di bawah situ. Coba kau ingat lagi. Tidak ada, ibu. Kamu pasti akan menemukannya, sayang. Jangan khawatir. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Beruangku hilang. Ku sudah cari di sana dan sini, tapi tetap tak ketemu. Sudah cari di ruang TV, tadi malam kita menonton film. Di bawah sofa atau di rak. Apakah beruangmu warnanya putih? Tidak, warnanya coklat. Oh, tetaplah mencari, sayang. Kamu pasti akan menemukannya. Siapa ambil mainanku? Siapa ambil mainanku? Beruangku hilang. Apakah kau mengambil mainanku? Aku sangat sedih. Aku tak mengambil mainanmu. Ku sudah punya. Pulang, tidak. Tak pulang, tidur yang
kafe sebelum menyeberang jalan. Kamu harus lihat dua arah, lihat ke kanan, lihat ke kiri, dan tunggu lampunya hijau. Merah berhenti, kuning pelan, hijau artinya waktumu jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau waktunya jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau waktunya jalan. Jalan, jalan, jalan. Hey, sebelum menyeberang jalan, berpegangan tangan. Selalu jalan dengan teman, itu rencana yang hebat. Hebat sekali. Merah berhenti, kuning pelan, hijau artinya waktumu jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau waktunya jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau jalan. Jalan, jalan, jalan. Kalau lampunya kuning, jangan coba berlari. Stop, berhenti. Tunggu, tunggu, lampu hijau akan menyala. Berhenti, kuning pelan, hijau artinya waktumu jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau waktunya jalan. Kalau kau melihat seseorang butuh bantuan, tolonglah untuk menyeberang, itu sangat baik. Baik. Merah berhenti, kuning pelan, hijau artinya waktumu jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau waktunya jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau artinya waktumu jalan. Merah berhenti, kuning pelan, hijau waktunya jalan. Bisakah Ibu membacakan kami cerita? Ya, bacakan kami cerita, Bu. Oke, Ibu akan ceritakan. Tutup mata kalian dan Ibu akan cerita tentang si kecil berkerudung merah. Yeay! Cerita tentang anak berkerudung merah. Aha, aha. Dia pergi ke rumah neneknya. Aha, aha. Dia lewat hutan yang gelap agar bisa bertemu nenek secepat. Aha, aha, aha. Serigala yang jahat melihatnya. Aha, aha. Dia mengangkat topi dan bilang, apa kabarmu? Aha, aha. Dia bilang, nenekku sedang sakit dan ku bawakan kue agar lekas baik. Aha, aha, aha. Lari. Aha, aha. Ku janji bertemu nenek jam setengah dua. Aha, aha. Dia bilang, selamat siang. Lalu pergi, tapi serigala tahu jalan yang lebih cepat. Aha, aha, aha. Serigala jahat sampai di rumah nenek. Aha, aha. Nenek sudah tua dan sendirian. Nenek masuk lemari. Serigala bilang, lalu dia pakai baju dan naik keranjangnya. Aha, aha, aha. Lalu datanglah anak berkerudung merah. Aha, aha. Nenek sayang, ku datang secepatnya. Aha, aha. Serigala bilang, sayang, kemarilah. Tapi gadis kecil tahu ada yang salah. Aha, aha, aha. Nenek besar sekali telingamu. Aha, aha. Nenek besar sekali matamu. Aha, aha. Nenek besar sekali gigimu. Serigala bilang, bagus untuk makan kamu. Aha, aha.
menangis. Aha, aha. Lalu datang pemburu yang sedang di hutan. Aha, aha. Pemburu memasukkan serigala ke karung dan serigala jahat tak pernah kembali. Aha, aha, aha. Kita sudah aman nih. Gadis kecil bilang. Aha, aha. Dan dia bantu nenek naik keranjang. Mereka makan kue dengan gembira dan inilah akhir cerita. Aha, aha, aha. Sekarang kau bisa bermain apa?
apa yang kau butuhkan, ayah kan membantu. Ucapkan kata ajaibnya dulu. Aku tahu ayah, terima kasih. Bilang tolong kalau kau mau. Terima kasih kalau kau dapat. Tolong kalau mau, terima kasih kalau dapat. Dan harimu kan menyenangkan. Ibu, bisakah kami beli baju? Ajaibnya dulu. Kata ajaibnya adalah tolong. Lihat bu, bajunya pas di badanku. Aku suka model dan warna yang biru. Tunggu, ucapkan kata ajaibnya dulu. Kata ajaibnya adalah terima kasih. Bilang tolong kalau kau mau. Kami mencoba memutuskan bentuk kami hari ini apa. Wow, apakah kami juga bisa? Tentu saja, cobalah. Apa bentukmu hari ini? Ku merasa seperti lingkaran. Akulah roda, juga jam dinding. Aku huruf O, aku bintik-bintik. Hore, aku adalah lingkaran. Apa bentukmu hari ini? Ku merasa seperti segitiga. Punya tiga sisi seperti tenda. Aku kon es krim, aku alat musik. Hore, aku adalah segitiga. Hari ini bentukku hebat. Apapun bentuk kita, intan, oval, atau bintang, dunia jadi luar biasa karena kita yang sebenarnya. Apa bentukmu hari ini? Ku merasa seperti persegi panjang. Punya empat sisi seperti majalah. Aku lapangan, aku televisi. Hore, akulah persegi panjang. Hari ini bentukku hebat. Segi lima, segi enam, segi delapan atau hati. Apapun bentuk yang kau pilih, kau sebuah karya seni. Apa bentukmu hari ini? Ku merasa seperti kotak. Empat sisi yang sama seperti papan mainan. Aku jendela, juga lantai. Hore, akulah kotak. Hari ini bentukku hebat. Hari ini bentukku hebat. Super Supreme.
ke pos, mobil pemadam kebakaran. Kembali ke pos, mobil pemadam kebakaran. Kembali ke pos, mobil pemadam kebakaran. Kamilah Super Supremes. Kamilah Super Supremes. Hore untuk Super Supremes. Macam-macam kendaraan ya. Ayah tahu sebuah lagu. Sungguh? Apakah kamu mau mendengarnya? Atau sepeda di hari Minggu. Kalau tujuanmu terlalu jauh, atau pergi berkemah naik mobil ayah, menyetir sampai keluar kota. Kendaraan yang cepat atau lambat, kendaraan bawa kemana kau mau. Dengar tut tut tut, juga jes jes jes, suara kereta api jalan di atas rel. Atau lebih cepat, naiklah pesawat, terbang di atas awan ke luar negeri. Kendaraan yang cepat atau lambat, kendaraan bawa kemana kau mau. Kamu kapal selam di dalam laut, melihat ikan berenang di laut, atau terbang tinggi sampai galaksi, naik pesawat luar angkasa. Kendaraan yang cepat atau lambat, kendaraan bawa kemana kau mau. Bagaimana kalau kita main aku lihat? Apa itu? Aku melihat sesuatu di sekitar kita dan kalian menebak benda apa itu. Ku beri petunjuk. Kamu mulai dulu, Noah. Oke, ku lihat dengan mata kecilku sesuatu berwarna hijau. Apakah itu rumput? Bukan. Apakah itu bis? Bukan. Apakah itu pohon? Ya, kamu benar. Warna biru. Mungkinkah itu langit? Bukan. Mungkin itu air? Bukan. Mungkin burung kecil? Ya, benar. Yeay. Ku melihat apa yang ku lihat dengan mata kecilku. Tungkit? Bukan. Atau seluncuran? Ya, kamu benar. Yeay. Sekarang giliranmu. Kulihat dengan mata kecilku sesuatu berwarna coklat.
lingkaran itu? Bukan. Apakah bola itu? Bukan. Oh, keranjang basket itu ya? Iya, kamu benar. Yeay. Sangat menyenangkan. Ku melihat, ku melihat. Apa yang ku lihat dengan mata kecilku? Tuk
1 sampai 10. Hore untuk angka, kita hitung sekali lagi. Thank you.
goyangkan badan, ayo menari. Tepuk tangan, centik jari, hentak kaki, ayo menari, menari, menari. Oh yeah, kamu keren sekali. Menari, menari, menari. Tepuk tangan, cantik jari, hentak kaki, ayo menari, menari, menari. Aku tak mau sekolah atau duduk di kelas dan baca.
atas langit. Ku tak mau, ku tak mau, tak mau. Ku tak akan, tidak hari ini. Apa? Oh, oh tidak. Sepuasnya. Ku tak mau, ku tak mau, tak mau. Ku tak akan, tidak hari ini. Jadi, kalian tidak mau mengerjakan tugas-tugasmu? Maaf, Ayah, maaf, Ibu. Kami akan coba lakukan tugas-tugas kami, Ayah. Kemarilah, ayo kita siap-siap tidur besok hari sekolah. Sudah berusaha tetapi masih belum berhasil. Dengar, ada hari yang kita kurang beruntung dan semuanya tampak salah. Itu benar, yang penting kamu harus selalu berusaha dan melakukan yang terbaik. Nanti suatu saat kamu pasti akan berhasil. Ingat cerita tentang si laba-laba kecil? Johnny, ya ayah, makan gula, tidak ayah,
berbohong. Tidak ayah. Buka mulutmu. Aki-baki. Ya ibu. Sembunyikan sesuatu. Tidak ibu. Berbohong. Tidak ibu. Tunjukkan tanganmu. Haki-paki. Tidak ayah. Makan coklat. Tidak ayah. Berbohong. Tidak ayah. Buka mulutmu. Ha ha ha. Haki-paki. Ya ayah. Sedang belajar. Ya ayah. Benarkah? Ya ayah. Buka bukumu. Ha ha ha. Haju. Haki-paki. Ya ibu. Apakah kau nakal? Tidak ayah. Berbohong. Ya benar. Tunjukkan tanganmu. Ha ha ha. Peluk ibu. Boleh ku minta komiku? Ha ha ha.